Sahabat Syiar yang berbahagia, keberadaan Situ Sanghyang yang berlokasi di Kecamatan Tanjung Jaya, Kabupaten Tasikmalaya, banyak menyimpan cerita legenda. Kedatangan tim Syiar Dalam Gelap mencoba untuk menggali informasi tentang keberadaan Situ Sanghyang dan kedatangan beberapa makhluk, baik yang berasal dari lokasi atau di sekitar lokasi, semakin menunjukkan Situ Sanghyang memiliki sejarah panjang di masa lalu. Akankah tim mampu menggali keberadaan makhluk penguasa di Situ Sanghyang? Jangan kemana-mana, tetap di Syiar Dalam Gelap. Dulu tak seperti ini. Dulu belantara yang penuh dengan kayu-kayu besar. Mata air yang mengisi situ ini konon katanya berawal dari lidi. Kalian sudah tahu tentang Kuncung Putih. Wah, menarik. Apa tempat ini memang dulu disucikan? Ya, ya pan alurusana ke Resi Agung, Galunggung, ya. Termasuk Aki belajar di sini juga, sempat belajar. Terus ya. Dulu siapa di sini? Di selatan wis ngadu ke utara. Terus dielekeun. Terus di utara yang nyerang Ujang. Ger di eta kota na. Liputan di Karawang. Karawang. Mana di? Wow. Mataram Kuno eta rumah negara di. Oh, abah nges ngancem, Jang. Ngancem gimana, Ki? Hayang neangan raga, mau gampang diasupkan kayak ku abah. Abah mau masuk? Mau di medium? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu, dan amal kita. Aku yang menguasai sini. Ya, karena Nek menguasai sini, ya, pasti menguasai di sini atas perintah dari seorang resi di Galunggung. Masya Allah. Dan resi itu diperintah oleh Resi Agung dari kerajaan Galunggung. Jauh juga. Jauh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Boleh saya tahu nama resinya? Mungkin kalian sudah tahu tentang Kuncung Putih. Wah, menarik. Wah, menarik. Ini aneh demen nih. Di mana-mana banyak rahasia, Pi. Iya, benar. Oke. Tapi apa yang Anda tahu terkait dengan Kuncung Putih itu? Kuncung Putih. Iya. Semenjak itu di sini adalah sebuah pertabaan para Sanghyang. Dan para petara, petari. Dalam rangka apa mereka bertapa di sini? Untuk menimba ilmu, untuk belajar, untuk menghafalkan rapal-rapal mantra. Mereka menyepi ya ke di sini ya. Kalian tahu Kuncung Putih? Kayaknya sih saya pernah dengar kayaknya. Pernah dengar aja sih, cuman nggak detail gitu, nggak jelas. Balik barangkali Anda bisa menambahkan informasi terkait sikap tingkah lakunya seperti apa. Terutama tentang wanita. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Suka menggoda para petari di sini. Oh begitu. Oh. Tukang menggoda-goda ya. Si Agung mengetahuinya. Apa yang lantas dia menghukum Kuncung Putih? Menghukum? Sebab masih kerabat di kerajaan Galunggung. Kalau boleh tahu dihukumnya seperti apa? Ada buat salah apa gitu sampai dihukum? Itu tadi godain Betari. Kalian sudah mengetahuinya. Hukumannya seperti apa sih kalau boleh tahu? Suatu hari dia pernah menggoda salah satu Betari di sini yang wajahnya elok rupawan. Dan diketahui oleh Sang Resi Agung lantas dia menghukum Kuncung Putih. Hukumannya berat, 3 purnama disuruh menggendong batu yang ada di tengah kerajaan. Masya Allah. 3 purnama? Lama. Namun sebab aku menghormati dia, aku menjadi penolongnya. Oh, lu bantuin dia. Batu itu diserahkan padaku dan ia melanjutkan menggoda para Betari. Masya Allah. Masya Allah. Anda mau aja. Karena aku menghormati dia itu siapa. Oh gitu. Anda baik hati sekali ternyata ya. Masya Allah. Biarlah dia yang akan cerita. Oke. Anda tahu beliau sudah ada di sini? Sudah ada belum? Sering dia berkunjung di sini. Karena ini adalah tempat dia semenjak dulu. Ketika belum mengenal ajaran-ajaran yang baru. Maksud Anda ajaran Islam? Yang Islam. Aku tidak mengetahuinya. Kenapa Anda nggak ikut ke dalam Islam aja? Bareng. Islam. Untuk cerita-cerita tentang sini cukup kalian tahu. Sebab aku juga tidak mengetahuinya. Oke. Tapi terkait makam gimana? Makhluk-makhluk di sini adalah siluman-siluman yang berada di air. Ada tisu nggak? Tisu. Siluman air ya. Kalau penampakan ikan mas yang besar. Banyak yang menampakkan diri kepada manusia. Tujuannya apa itu? Biar mereka tahu di sini ada kerajaan. Oh gitu. Yang tidak boleh diganggu. Oke, kalau begitu, alhamdulillah. Cuman saya tertarik satu hal, Kuncung Putih. Ada nggak dari Betari yang dinikahin sama beliau? Iya, betul. Mungkin yang lain akan menceritakannya. Anda nggak mau cerita ya? Kuncung Putih, makhluk yang tak bisa diatur. Nah, dia orang baik. Jin baik. Alhamdulillah. Insyaallah. Saudari. Insyaallah kita akan coba berkomunikasi dengan yang disebut Kuncung Putih. Mungkin itu saja. Oke. Gimana, Vi? Oke. Banyu Reksa, Masya Allah, terima kasih atas informasi yang telah Anda berikan. Saya hargai kedatangan Anda ke sini dan informasi-informasi yang diberikan kepada kami. Silakan Anda keluar, kemudian kita saling menjaga di alam Anda dan kami menjaga di alam kami. Insya Allah tempat ini akan tetap dirawat, akan tetap dilestarikan. Insya Allah. Oke. Ada yang lagi ingin Anda sampaikan? Terima kasih kalian telah mengunjungi tempat ini. Sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih telah disambut dengan baik. Oke, Anda keluar ya. Menarik nih. Pi. Mana? Pakai lengkung nih. Alhamdulillah. Sepatunya berat. Sudah. Siap. Sudah. Bang. Ini Mas. Apa ya? Apa? Ini sekelar Mas. Udah selesai. Wes. Alhamdulillah. Ini itu tuh bakal ngacek. Aki mana Aki? As becek. Oke audio. Nah. Icing harap nggak cicing. Lagi ditahan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dik. Damang Ki. Alhamdulillah, Damang. Itu ngapain Ki? Kercocoan. Kercocoan tuh naon tuh? Mainan. Oh. Dia celina ngeunah pisan. Jangan Ki. Udah tuh Ki. Hah? Udah. Encan. Iya nagen teu ka mana-mana nya. Yang terkaki olah cicingnya. Nah, enggak cicing di dia. Ulah ke mana-mana. Tadi gini Ki, ada makhluk namanya Banyu Reksa. Guys, gitu Mas, nuhun ya. Nuhun. Sami-sami. Nuhun. Sami-sami. Sing cager. Amin. Banyu Reksa. Kenal nggak, Ki? Hah? Banyu Reksa. Tuawu. Oh, nggak kenal. Aham, naon, Pi? Katanya dia kenal sama yang namanya Kuncung Putih. Oh, Kuncung Putih pan loba, banyak, Ki. Cuman Kuncung Putihnya dari Gunung Galunggung. Babaturan orang merendi. Oh. Cuman ada hubungannya. Cuman sama ada hubungannya sama tuh. Motor Ki. Oke. Punten. Kita kesana aja, Ki. Ini jalanan, Ki. Wah, jeng. Punten. Ayo, tuh, Ki. Ayo, Ki. Ke mana? Ke depan, Ki. Ganggu lalu lintas, Ki. Ayo. Enggak? Ayo. Tuntun. Pindah dulu. Ayo, Tun. Tengah sini, Ki. Geuning eureun eta. Mau lewat ini, Ki. Mau lewat. Eta tetulus. Ayo, Ki. Ke mana? Ke sana depan. Mentas? Punten ah. Mangga. Gitu ya, Ki. Terus ke mana? Ini agak tengah dikit, Ki. Ki. Lepi. Ki. I love you, Pi. Ki, I love you, Ki. I love you, Ki. Naon, Di? Kata Banyu Reksa, kita dulu gitu, lewat dulu kita dulu. Mangga. Beting-beting tos di mana ya? Mau pulang. Jadi gini, Ki. Menurut informasi dari Banyu Reksa, Kuncung Putih yang dari Gunung Galunggung ini ada hubungannya sama Resi Agung. Nah, kalau ada hubungan sama Resi Agung, setahu aneh Kuncung Putih yang itu. Lain kurang nih. Duh, siapa yang bilang ya? Aki. Oh, Kuncung Putih. Aneh nggak bilang Aki tadi. Kan cuma nanya ya. Ya orang tuh nyaho, Pi. Lepi. Udah, Ki, gini aja, Ki. Ngaku aja deh, Ki. Ngaku naon, Di? Zaman muda Aki suka kesini ya? Ke ngora? Udah, orang mah ngora kemana wae dah. Enggak, iya, makanya aneh nanya. Salah satunya kesini. Kesini gitu. Kadieu. Ulin kadieu mah. Terus. Udah loba awewe. Keceplosan. Tuh, pan. Hah, Lepi sih. Banyak, Ki, awewe-nya. Hah? Banyak. Ente loba. Betari, Ki. Betari. Hah? Betari. Betari? Batari. Bataring? Teman sama orang, Batari. Betari. Betari yang? Nggak tahu deh. Itu nyaho. Nggak unggus. Ya udah. Jadi betul ya, Ki ya? Aki masa mudanya pernah di sini. Nemponu tawe, Pi. Nemponu ngibing. Oh, Masya Allah. Kok ngibing? Tung-ning-tung. Naon eta? Ape. Dipiletik, Ki. Dipiletik. Berat, Ki. Batu, Ki. Berat, Ki. Hah? Batunya berat. Batu? Nah, bawa batu. Saha? Ki. Aki mau batu? Iraha, Pi. Jadi gini, Ki. Nah. Menurut cerita Banyu Reksa lagi nih. Si Kuncung Putih ini dihukum. Nah. Udah ngaku aja, Ki. Nggak apa-apa, Ki. Ngaku naon, Di? Ya itu. Nggak cerita deh, jangan ngaku, cerita masa lalu kayak gimana gitu. Hah, cerita si Kuncung Putih? Jangan ngaku, cerita. Ya kita cerita Kuncung Putih. Iya, Kuncung Putih coba gimana. Jangan nggak gitu. Kita mau batu dihukum. Gara-gara apa, Ki? Ngagodaan awewe, Pi. Oh, berarti sama kayak Aki suka ngoda awewe-nya. Maknya. Aki mah ente, Di. Tadi katanya banyak dulu. Heeh, di dia loba awewe. Terus Aki nempo ngibing. Terus ngagoda, Pi. Urang dihukum mau batu lain urang, Di, si eta. Iya, gitu. Putih. Heeh. Oh, begitu. Masyaallah. Batman dia mah. Tega amat, Ki. Itu si Banyu Reksa suruh gantiin Aki. Hah? Gantiin Kuncung Putih. Bawa batu gantiin. Atuh kudu nurut atuh. Waduh. Harus nurut Ki emang. Oh. Emang kenapa Ki? Hah? Emang kenapa? Pan murid. Oh. Nah, kalau murid kenapa nggak diajak jadi muslim, masuk Islam? Kurbareto. Oh, kan ngorek kene. Ajak sekarang atau Ki? Hah? Ajak kan. Ayeuna? Iya, ajak. Gampang urusan nama eta. Ah, gitu. Ulah dipaksanya. Iya, oh, teu meunang maksa pancek si Ujang. Betul. Ari Ujang ka mana? Aya tadi mah. Jang. Damang Jang. Oh, Jang. Oh, sasada euy. Aki. Jang. Ya, Ki. Jang Damang. Alhamdulillah. Mangestu. Alhamdulillah. Tapi saya di belakang layar aja, Ki. Belakang layar? Kita ngobrol aja, Ki. Ya. Kenapa, Ki? Pan Kerbareto nges ngomong di. Jang, ulah ulin ke laut. Ulah ulin ke laut. Percaya sih di bejaan, Pi. Si Ujang. Ada apaan, Ki? Paciwek. Iya, mah. Ya, kemarin, Teh. Ya, resiko itu, Ki. Harus dijalanin. Nah, pan Bareto nges ngomong, Jang. Ulah ka laut heula. Ujang. Kok nggak gitu nggak selesai masalah. Betul. Laporan anak ke tepi ka Abah, Jang. Wah, yang bener. Tadi Abah ka dieu. Nempoan. Terus? Tuh. Mun hayang eta mah langsung we. Awannya. Wah. Ahlan wa sahlan. Ulah percaya eta mah kalau kebetulan, Di. Ada awan untuk gambar sesuatu, ada gambar monyet nih. Ada yang belakang tuh. Ada. Kok bisa gigi? Sama, Ki. Belakang atasnya ada gambar monyet ya, kayak. Udah tukang? Ulah percaya, Pi. Monitor politik, Jang. Wah, politik. Aneh nggak percaya, bukan yang nggak percaya, Ki. Aneh nempok bentuknya. Urang nempok Lepi jeung Didi keur kieu we nangtung duaan. Enak, Ki. Sepoi-sepoi angin. Poi adem syahdu, Ki. Pas turun teh asa ngagoleongnya, Pi. Agak pusing. Lepi kurang nempok. Lepi mabok. Lepi mabok. Enggak mau cerita. Jang, katarak numpak getek mabok, Jang. Lepi. Deso. Deso. Dari kota padahal. Si Abah ngomong eta budak deso. Emang dalam rangka apa sih Abah kesini? Nah, hanya Jang. Menarik ini. Di selatan geus ngadu ke utara. Keur dielehkeun. Terus di utara yang nyerang Ujang. Keur di eta kota naon ya? Kamari teh. Di mana, Ki? Hah? Malang. Ah, eta. Oke. Politik we, Jang. Nah, politik itu. Cai laut puncak. Ke darat. Politik itu, Ki. Ujang. Besok saya mau ke utara, Ki, rencana, Ki. Kerbalik. Besok mau ke utara, Ki. Isu kan? Iya, hari Selasa. Ya. Kemana? Liputan di Karawang. Karawang, Ki. Karawang? Karawang. Kemana, Di? Candi Jiwa. Wow. Mataram Kuno itu Tarumanegara, Di. Nah, itu. Makanya, Ki. Kayak ayah si lanjar sih ya. Loh, apa hubungannya, Ki? Bejaan. Nges nyaho. Kok ngomong toke, Ki? Laporan gue sekali. Hai, cenah. Itu lagi, Ki. Tuh. Emang toke emang begitu bunyi ya, Ki. Itu mah ngobrol sama toke. Lain. Bukan. Mana mah? Awewe wae, Pi. Tiga kali. Geus boga hiji, geus. Inget kali sama ini Kuncung Putih masih inget. Pi. Terus gimana nanti, Ki, itu laporannya itu Astadewa gimana? Laporanana teh kitu, Jang. Ayeuna naha babaturanna Abah. Ngiringan. Si eta Akilodaya. Cenah geus janji moal ngiring-ngiringan di tukang. Ayeuna geus wani-wanian asup. Emang ada perjanjian itu loh, Daya. Sama Abah geus ngancem, Jang. Ngancem gimana, Ki? Hayang neangan raga nu gampang diasupkeun kayak ku Abah. Abah mau masuk. Mau di medium. Geus waktuna cenah. Ada waktunya. Samsul cocok nggak Samsul? Nah, pas. Nih, itu bawang, bawang. Ah, bawang Samsul. Oh, perutnya sudah masuk, Ki. Perutnya sudah masuk. Samsul, iya Samsul. Perutnya sudah masuk kayaknya. Tak? Ini bukan, ini. Oh, kan? Cocok nggak? Cocok, Ki. Mana? Astagfirullah. Eta beuteung. Mana pakai celana naon, Jang? Celana training itu. Gimana pakai celana pendek kayak gitu? Iya. Dahar ulah loba-loba mana? Istipar karena beuteung, meledak sia. Eta di jero sangu wae, Pi. Aya sabakul mah. Masyaallah. Berkilo-kilo, Ki. Ah, yang benar, Ki. Asa Dewa mau masuk, Ki. Nah. Mau komunikasi, Ki. Ieu mah geus barabe, Jang. Ngaganguna teh. Ah, keur disangkut-sangkutkeun deui. Pokona mah ieu titah anggesan. Ujang nyen ieu-ieuan, pokona anggeus. Titah anggesan. Terus menurut Aki gimana? Apa udahan aja kita? Can beres, Jang. Ngaluruskan eta, nu sesat-sesat. Nah, berarti kan belum selesai, kan? Sepakat kita. Ingin strategi, Di. Eta. Kalau strategi jagonya Kang Mas, Ki. Kang Mas? Oh. JW Sesa. Wah, JW, panggilan baru. JW. Jaya Wisesa. JW. Halusnya, JW. Woi, Haji. Ah, Haji. KJ, kan sama. KJ. Iya. JW, KJ dan JW. Wah, Haji. KJ dan JW. Aki JW. Aki JW. Enggak sih. Ki Jarwok nanti saya namain itu. Ki Jarwok. Ki Jarwok, Ki Jarwok. Ah, ulah, Jang. Maknya beda-beda tipis. Ya kan ada kakak. Oke, Ki. Jadi ini luar biasa nih kalau sampai benar Abah nempok, gitu. Masya Allah. Iya. Ya kalau nempok itu melihat doang atau ada misi, Ki? Yang nyaho uruskan selatan rinte. Oh. Enggak kan? Aman. Nah, ngomongna kumahanya bising kadenge, Di. Lalaunan ke tepi ka ditu. Pokona manjang. Abah masih ker dilema. Dilema? Bingung. Tunggu dulu, Ki. Ada motor lewat, Ki. Iklan. Aya naon? Motor. Oh. Puting-puting tos di mana eta si Abah. Mawaan naon eta, Pi? Pulang, Ki. Hah? Mau pulang. Ki, dilema apa, Ki? Abah, Ki. Dilema teh kana di selatan, Jang. Pan aya eheumna eta. Maksudnya apa itu? Cinta kerjaman bareto. Nah, kan kita nggak nyinggung dia. Makanya kita sampai sekarang belum pernah ke selatan wilayah Jawa Barat. Tapi pan ngaduna eta, Jang. Nggak beres-bereskeun selatan. Laur tepi ka ditu cenah. Pangandaran. Heeh. Sukabumi. Enggak lah itu. Belum, kita belum ke sana. Encan, tapi nanti lah. Nah, eta. Sekarang belum saatnya. Encan saatnya, tapi mah aya ka ditu. Ada lah. Tah, eta. Geus laporanna kasih Abah kitu, Jang. Tapi kan nanti Ki masih lama, Ki. Lila kene punguti ayeuna. Terus Abah mau di medium di mana, Ki, nanti, Ki? Tempatnya, Ki. Hah? Masa ke Semeru, Ki? Ke Semeru? Heeh. Ulah, Jang. Terus di mana, Ki? Bising pundung, Kek. Terus? Ujang we nu nentukun di mana? Cenah aya si eta tadi. si beteng nu ageng ayeuna we teh asup. Loh saatnya ki, jangan ki. Masalah seperti itu ya. Kalau ini kembali ke situ. Oke, Pak. Balik ke Situ Sanghyang. Kembali ke topik. Oke, Ki. Kembali ke dia deh. Habis muter parkir dulu, Ki. Dulu dalam rangka apa sih Aki kesini tuh? Kan tadi harus ngomong deh. Iya. Apa itu? Nempo awewe. Awewe. Niat kayak gimana Ki? Aki bisa ngibing. Mana yang nyaho wae pi urusan Aki? Aki bisa ngibing. Hah? Asik bisa ngibing. Ngibing. Oh, heunah ya. Masya Allah. Amun ngadenge mah ngibing heunah pi. Ayolah boleh. Coba. Wes. Oh, ada minta buktikan. Wah, ada minta buktikan. Sama nikap. Sama nikap. Sama nikap? Iya. Hap. Hap. Sama nikah. Sama nikah. Surang hap tarakap. Hap. Nyungkap. Hah? Kemana wae man? Hah? Kayak gimana sih ngibing? Saya belum tahu orang ngibing tuh kayak. Oh, ngibing kieu we jang ah, tah kitu. Lepi. Kayak nyaho wae. Itu mah di TikTok itu. Hah? TikTok sekarang we. TikTok. Naon pi TikTok? Dipiletik. Ah, eta katularan pan. Tapi mereka ngibing dalam rangka apa, Ki? Hah? Tradisi, Dik. Tradisi apa? Tradisi bangsa Aki atuh. Budayanya gitu, Ki. Katanya ada yang parasnya elok. Nah, terus dideketin sama Aki. Kuncung Putih yang ngomong. Cantik. Parasnya elok. Bener, Ki. Akhirnya dinikahi. Nah, pertanyaannya ada dan ditinggalkan. Apakah dinikahi atau di PHPI? Hayangnya Hawaii. Waduh. Masa nah, bongkar urusan Aki nih. Oh, enggak menarik Ki. Lihat Aki di mana-mana. Cenah eta ngabahas ieu situ. Iya situ. Ya enggeus. Situ tiba-tiba ada Kuncung Putih Ki. Tertarik jadinya. Oh. Eta. Itu batari-batari ngapain sih di sini Ki? Hah? Mereka itu ngapain kegiatan mereka di sini itu? Apa tempat ini memang dulu disucikan? Iya. Iya pan kalurusana ka Resi Agung Galunggung jang. Kabuyutan Galunggung. Akhirnya aku juga. Alhamdulillah. Jadi ngedidik batari-batari murid-murid tuh di sini Ki ya. Penggemblengannya itu di sini dulu Ki. Zaman belum ada manusia. Heeh, jang. Baca-baca mantra gitu Ki. Baca mantra. Heeh, leres di. Termasuk Aki belajar di sini juga, sempat belajar. Leres jang. Nah, gurunya siapa Ki di sini Ki? Hah? Gurunya siapa? Mengajar. Ya mengajarkan. Mengajar? Iya. Ngajar non Pi. Yang bimbing Aki itu baca mantra-mantra ini segala macam. Syair-syair kali itu dulu. Syair Pi. Syair. Syairna alus Pi. Coba Ki. Sebait dua bait. Nah, kalau emang bener Aki masih apa? Ayahnya ho. Kayak diartikan kemana bisa tadi. Ayo. Ayo nak. Ayo. Ringsang wangi tarasna cuyung hatina. Parasna tawasta dina hati. Sugina kana karasta agung. Sok artikeun sia. Oh, tahu saya. Alhamdulillah. Oh, ulah ujang. Didi. Tadi Didi lu jawab. Ayo, sok. Anda tahu Ki. Mangga. Coba bisa diulang Ki. Moal aya kaulangan. Lain didangu. Sekali lagi Ki, sekali lagi. Sekali lagi. Hal yang gue sayang. Masya Allah. Iya. Andra Ki. Itu rayuan buat batari kan. Jangan ini. Tapi sih Anda tahu Ki arti Ki. Naon Pi? Dari mata turun ke hati. Iya. Ngawadul siapa? Eta mah maneh. Dari mata turun ke hati. Akhirnya jadi pamajikannya Pi. Alhamdulillah. Aman Pi. Alhamdulillah Pi aman. Segitu doang Ki. Ada lagi ya? Naon nak? Eta gen candi jawab ku si Didi. Ane jawab ya Ki. paras cantik itu nggak terlalu penting, Ki. Yang penting itu hati kita pada Allah, Ki. Pada Tuhan maksudnya. Segitu? Segitu. Salah. Oh, salah. Yang bener, Ki. Nah, yang bener seperti apa kalau gitu? Harapna bener eta. Paras cantik. Anu panggelisna dina bumi Pasundan. Oke. Nu geulis pangayuna aya dinu Situ Sanghyang. Wah, bener rajuan buat sih. Aduh, masyaallah. Rayon gombal terus yang bener langsung goyang, Ki. Terus batarinya gimana diomongin begitu, Ki? Hah? Batarinya pas dirayu seperti itu gimana itu? Tek. Aduh. Luar biasa. Ulah ditiru, Jang. Nggak usah ditiru ya. Oh, nama. Mana di nyin syair ke awewe nu alus we. Ulah pipiluan mana, Pi? Tapi tadi bahasa apa, Ki? Pipi dian, Pi. Dian, ulah jauh-jauh sih ya. Kenapa, Ki? Enggak sih, Ki. Astagfirullahaladzim, Ki. Berat, Ki. Berat, Ki. Hah? Berat. Berat. Ih. Ki, itu tadi bahasa Sunda naon, Ki? Hah? Bahasa naon itu? Sunda naon. Bahasa? Bahasa zaman Mareto. Bahasa seperti itu, Ki. Teuing amun disebut mah teuing palawa, teuing sangsekerta. Pokoknya mah teangan weh. Nah, ra. Ada lagi sambungan lagi. Hah? Sambungannya ada lagi. Mane mah yang nyaho wae, engke dipraktekeun ku maneh. Dicatet. Urang geus nyaho dicatet ku Hendra. Heeh, kayak isukan bari ieu Jang. Tengah-tengah ditulis ku manehna. Cah. Jadi syair, Ki. Ra. Woi. Ingat, Ra. Apaan itu? Naon? Oh, tanya we si Hendra. Waduh. Ada apaan itu? Waduh. Op. Udah saya potong. Tuh, pan curang. Curang, Ki. Insyaallah. Saya bebas editor. Suara di ini tik gitu. Ayo kembali ke topik. Kembali ke topik, Ki. Jadi siapa aja yang pernah kesini, Ki? Selain betari-betari, kemudian yang dari Galunggung siapa aja, Ki, yang kesini, Ki? Selain Aki. Nuka dia. Kabehanana anu diluhur kadarieu. Di. Oh, tempat penggemblengan berarti di sini ya. Semua itu atas perintah Braja Dharma. Sumuhun, Jang. Resi Agung, Ki. Leres, Di. Alhamdulillah. Resi Guru Agung. Oh, seperti itu. Apakah zaman dulu situ kerap dijadikan sebagai tempat itu, Ki? Karena kan situ itu nggak ini aja. Ada Sanghyang, ada situ gede, ada Situ Lengkong, dan lain sebagainya. Apa zaman dulu itu kegunaannya sebagai tempat penggemblengan? Atau hanya beberapa aja itu? Untuk kabehanan aja. Enggak ya. Kenapa situ ini dipilih? Hah? Kenapa? Lempangnan terjauh, Di. Oh, ya selangkah nyampe gitu ya. Heeh. Itu lulus-lulus macam-macam kelihatan. Pantau. Oke, Ki. Kalau makam yang di atas ada tahu? Makam? Mana? Sana. Di luhur. Zaman dulu ada nggak itu, Ki? Bongkar we, Jang. Duh, kok enak aja main bongkar. Sorangan lagi main bongkar-bongkar. Nah, itu makam dari zaman Aki ke sini udah ada. Udah ada belum? Linggawastu. Hah? Linggawastu. Itu kayak nama raja dari Galuh itu, Linggawastu itu. Eta mah kan bapana Linggabuana. Oh, Linggawastu itu. Pamana teuing sa? Pamana asa nama, Jang? Pamannya ya. Linggawastu. Linggawastu Kencana asa nama. Itu anak Linggawangi. Oh, eta mah anak tanya. Linggawastu namanya itu. Kencana. Iya. Kencana Sakti asa. Di skala Wastu Kencana. Itu anaknya Linggabuana itu, Linggawangi. Mesin air. Enggak apa-apa, Ki. Tapi itu berarti bukan makam itu, Ki, ya? Makom kali. mangkom. Petilasan aja ya. Itu jang. Apa tempat ini juga pernah didatangi dari kerajaan Galuh, Ki? Raja-raja Galuh, ah? Iya sih. Daerah kekuasaan apaan? Oh iya, kekuasaan. Tapi sampai ke sini nggak mereka? Entah berburu atau apa begitu. Kerbareto mah nyajang. Pan Galuh jeung Galunggung aya sangkutanana ka Resi. Jadi amun raja-raja kerjaman bareto, prajurit-prajuritna nyapi panglima-panglimana amun hayang ibak teh di dieu. Oh, tempat yang disucikan berarti ya. Ngabersihkeun anu kotor-kotor hatena. Jadi hati-hati yang kotor. Tapi dari dulu memang bentuknya seperti ini dan luasnya seperti ini, Ki. Atau zaman dulu lebih besar lagi. Luasan Kerbareto, yang. Oh, zaman dulu lebih luas lagi. Oh, tapi kaluhur ayeuna mah geus nyusut. Masya Allah. Seperti itu ya, nyusut terus ya. Kos lepi nyusut, yang. Apanya, Ki? Lepi. Kenapa nyusut? Beungeutna nyusut. Ki, Aki tahu nggak, Ki? Waktu belum beberapa tahun ini, Ki, ada yang meninggal di sini, Ki. Hah? Ada yang meninggal maut. Itu nyaho? Nyaho. Pan urang mah tara. Ya, maka nanya, Ki. Jarangkan dia nyapi. Nanya, Ki. Heeh. Terus kunaon maut, Mak? Kejebur katanya, Ki. Tilem. Kelelep. 3 hari nggak keluar. Tilu poe. Oh, atuh. Awakna berat. Amun geus pijil mah geus hampang, Di. Pijil sorangan teu? Sorangan. Nah, geus, geus hampang tilu poe mah, lobaan cai. Tapi enggak ada sangkut pautnya, Di. Ulah sangkut-sangkutkeun. Tata. Itu ketedelaran manusianya aja. Ah, nggak bisa berenang tapi mau berenang. Berenang. Iya. Eker ngojai gitu. Iya, anak-anak SMA. Tapi udah lama kejadiannya, 10 tahunan. Coba orang tanya Engke. Mari ulin. Ya, kalau Engke mah nggak ada. Ngapain, nggak ada informasi juga yang mau disampaikan, Ki. Ini kan cuma klarifikasi, Ki. Kalau Ki nggak tahu ya nggak apa-apa. Kita kembali ke yang lain. Iya. Ya, Ki. Jadi kalau betarinya masih ada di sini nggak, Ki? Yang dulu Aki goda masih ada di sini nggak? Iya. Masih ada di sini. Iya dong, Ki. Boleh tahu namanya siapa? Pasti namanya Elok, cantik kan namanya. Coba, Ki, kita siap dengan parah saja cantik katanya. Bi hayang nyaho wae. Namila? Heeh, Nida. Naon, Ki? Oh, kan hayang nyaho, orang ngomong. Bohong dosa, Ki. Itu mah pamajikannya Lepi. Bentuknya ikan mas, Ki, katanya gitu. Oh ya, tentang mitos ikan mas, Ki. Zaman dulu udah ada belum itu? Batari-batari memang dia suka menyerupai hewan ikan di sini. Bangsa Aki mah nyerupakeun naon ge bisa, Jang. Tapi untuk saat ini mitos itu betul nggak itu? Mereka menyerupai ikan mas. Aya nu wani newak teu? Katanya sempat pernah ada yang jala, Ki. Udah kelihatan ikannya besar gitu. Begitu diangkat jadi kecil, Ki. Ceritanya, Di. Yang enggeus. Tadi udah cerita. Tapi kenyataan kan kita nyaksikan, Di. Jadi orang tuh nyaho. Tapi kenyataannya betul di sini banyak siluman ikan mas. Hah? Kenyataannya. Lauk mas pan di Tempoma. Naon teh? Cantiknya, Di. Oh, Elok. Gitu, Pi. Jadi masih ada nggak, Ki? Naon, Adi? Di sini. Adi, dia mah penasaran ya? Iya, Ki. Menarik soalnya, Ki. Ini kan ini udah masyarakat udah banyak di sini, Ki. Terus kan udah dimanfaatin juga buat pariwisata karena memang alamnya bagus, kemudian dirawat dengan bersih, orang-orang jadi enak sini. Cuman terkait dunia lainnya, Ki, bener nggak masih ada, Ki? Dunia lain. Dunia Aki. Iya, dunia Aki. Aya. Ada, Ki. Ada. Berarti masih ada, Ki, ya? Aya, Di. Alhamdulillah. Susah amat ngomong ada aja. Terus biar nggak keganggu mereka gimana Ki? Apa yang harus dilakukan Ki? Naon? Biar nggak diganggu bangsa Aki gitu, bangsa-bangsa halus, baik siluman ataupun yang lainnya gitu. Apa yang harus dilakukan? Kan geus diajaran. Amun dek ka tempat kamana-kamana teh, awalanana ngadoa. Seperti apa doanya Ki? Ngadoanya di. Doana ucap we heula basmalah. Tah baca doa. Biasa nu ujang baca tah doa naon Pi perlindungannya. Oke apal enggak doa perlindungan? Tapi apal? Insyaallah alhamdulillah. Insyaallah apal. Alhamdulillah. Jadi itu ya. Terus selanjutnya apa Ki? Ini yang kadang suka dilalaikan itu berkata sombong atau merusak lingkungan. Ini paling yang paling di ini tuh merusak gitu Ki. Buang sampah sembarangan misalnya. Kasadarana bangsa ujang kumaha. Ieu bumi geus diciptakeun. Nu isina aya bangsa ujang jeung bangsa aki. Kitu weh. Ujang nu ngajaga, nu ngarawat, urang mah nu nyicingkeun di dinya. Oh, bukan nu ngagauda. Nu ngagauda mah kehet. Oh. Ngagauda batari maksudnya. Itu maksudnya. Hah, wok. Surina meni seneng pisan maneh. Oh, sian ge jatuh ki dono. Tapi hakikatnya mereka nggak mengganggu manusia ya, kalau dari manusia sendiri selalu membaca doa perlindungan. Tujuan hatena jang. Tapi dia nggak mikir kena naon. Loba jang. Akhirnya kaganggu. Ieu na tah. Pikirana. Akhirnya si Korin kerjasama. Jeung kehet di dia. Seperti itu Ki. Masya Allah. Tapi kalau orang-orang yang membaca doa datang ke sini, insya Allah dalam perlindungan Allah Ki ya. Tadi Didi aman tuh. Alhamdulillah. Baca doa apa? Insya Allah. Alhamdulillah. Lepi kos naik. Tanya Pi, naik kapal nu ageng. Kenapa Ki? Oh lalaguan pakai kacapan nu hidung. Silu Ki, silu. Didi henteu. Iya kan galinya bawa juga kacamata Bang Didi. Ujang henteu. Maneh hungkul sorangan. Kacamata Pak Ustadz Ki. Kan pakai kacamata. Oh pan beda jeung Lepi. Oh, beda. Silu hilang bergaya Ki. Ganteng kayak ayah nu naksir siapa malu ujian Ki gua laki udah punya arema nih. Terus Aki gimana dulu itu sampai meninggalkan Setu Lengkong Setu Sanghyang ini Ki? Apa karena udah lulus belajar di sini atau karena emang diusir? Geus eta we jang geus waktuna urang mangkat. Udah waktunya mangkat. Urang mangkat Pi. Kita mangkat. Gus maneh ulah di dieu ditu mangkat. Yang bilang siapa itu? Bahasa alusna mah kitu. Yang bilang Ki diusir. Raja Dharma, Resi Agung. Itu mah diusir namanya Ki. Amun usir mah gerah ditu mantong. Gitu eta mah ngusir. Henteu eta mah kan gerah ditu mangkat. Ulah di dieu. Gitu ngarusak wae. Tapi itu batari-batari tergoda sama Aki itu ya? Wah jang bisa sih Ki ini kan? Bisa tergoda gitu. Aki teh pakai syair Ki ya? Pokoknya mah keur ngorakeun mah Aki pangkasepna. Masya Allah. Ya Hendra ketawa nih. Diketawain Hendra. Udah anak murid Ki. Hendra ge kasetnya Hendra. Guru. Guru Hendra ajaranana. Oke. Oke, ada lagi Ki? Ki, ada pesan-pesan enggak terkait Situ Sanghyang Ki? Pesan-pesan. Ya. Yang geus we dirawat, dijaga. Amun hayang dipake eta cai pake paranti ternak lauk. Jadi bangsa manusia teh aya penghasilan anak dina eta cai. Okay. Dialuskeun namun dek jadi tempat naon teh koslepi tadi tuh wisata, pariwisata. Berwisata. Dialuskeun tempat-tempatna. Insyaallah. Alhamdulillah. Insyaallah. Oke. Oke, sejak kapan sih datang ke tempat ini? Pas kita ada di sini. Oh. Dari siang udah datang, Ki. Oh, iya udah lihat, Ustaz. Udah lihat tadi siang. Orang lihat Levi pakai kacamata tadi dia. Urang mah kamari. Ieu mah hampura we, Jang. Heeh. Oh, kamari ujang can tepi. Heeh. Babarudak ujang kada deka darieu. Hampura we nya. Heeh. Aya hujan gede, Jang, eta mah politikna, Jang. Ambih amin teu tulus di tadi nama. Ya survei kenapa dia? Hujan. Tadi malam juga hujan gede katanya, hujan angin. Politik, Jang. Lo disangkut-sangkutkeun ka hati. Enggak, saya cuma ngasih tahu kalau tadi malam. Tapi alhamdulillah malam ini cerah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, iya. Jadi saya ngomong. Dari tadi Ki, dari siang, dari survei. Di kamari. Di kamari. Ketemu sama Batari. Iya. Ngobrol-ngobrol Ki. Ah, yang nyaho wae mah nya Madi. Nanya namanya juga mau jawab ya alhamdulillah nggak jawab ya. Nulis kan dia tadi nama yang dinikahkan ku Aki. Oh, masya Allah. Ah, ajib. 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 Begini. Begini. Hah? Yang begini tadi Mas Dian. Yang nyaho wae mana mah? Yang tadi Mas Dian, yang di Mas Dian kan Bang ya? Bukan teh mah. Enggak ada. Lepi. Geus ngebayangkeun. Awewe nu geulis make baju ronggengnya dari ngajak ipong Pi. Oh, Pi. Wah, Pi. Geolanana Pi ratah katak. Katak katak. Nah, Pi male moal. Wah. Oba-oba istighfar mun nempokos kitu mah Pi. Ulah Pi, ulah Pi. Bareto karama enggak ya? Hah? Karama enggak kan. Henteu ayeuna mah engke da aya nya. Astagfirullah. Istighfar Ki. Udah tua Ki, udah tua istighfar. Lupa udah tua. Majikan Ki. Ingat Pak majikan mah keur di imah. Hendra. Astagfirullah. Hendra Seri. Pi. Hendra. Ingat Pak majikan keur di imah, keur di luar mah bebas. Ngomong apaan itu? Enggak boleh bisik-bisik. Enggak boleh Ki. Orang ngomong ka Lepi. Gak boleh bisik-bisik kalau lagi rame-rame Ki. Ngomong kali Pi, eta mah karunya ke si Hendra. Hendra. Tapi insya Allah gak begitu Bang Hendra Ki. Hendra mah gak jaga panon ya Hendra. Tapi Ki, satu lagi Ki, satu pertanyaan lagi. Dulu kan ada cerita rakyat yang bilang mata air ini terbentuk dari ditancapkannya satu lidi. Itu cerita rakyat. Ceritanya di? Iya. Nah, enggeus cerita. Oh iya. Dongeng. Dongeng. Nya enggeus dongeng. Sarua jeung ditangguban parahu kamari nya jangnya. Iya, betul. Ceritanya cerita, dongengnya dongeng. Amun aya buku. Kita tahu. Hah? Cerita itu tahu. Cerita naon? Itu. Kakarek Didi ngomong. Oh, berarti baru tahu. Orang nyaho. Oke, Ki. Alhamdulillah. Gimana Pak Ustaz? Oke. Oke, Jang. Ulah ulin ka laut heula Jang. Kenapa itu? Tadi. Iya Ki. Oh iya Ki. Kondisi. Apa namanya? Didi mau nanya. Ki. Waktu di pantai Ki, kondisi borong kumaha Ki? Ah, kondisi borong. Kera masuk UGD. Tahu-tahu anu UGD Aki. Ah ya tadi lewat Lepi aya tulisan UGD. Masya Allah. Berarti parah ya? Kritis. Ah? Kritis. Tah buku eta laporananna ka utara. Ayeuna utara Cilanjar. Pan lanceukna. Oh. Masya Allah. Tapi gini Ki, waktu tempur kemarin di laut, tapi itu boleh nggak Pak? Kenapa? Nanya waktu tempur di laut atau nggak usah? Nggak usah. Oke Ki, kita tahan dulu pertanyaan itu. Ada lagi Bang Indra? Cukup? Nah cukup. Yakin Hendra cukup. Abang mau nambah lagi? Sugan Hendra yang nambah. Nambah pertanyaan, Ra. Eta. Nges mindset na kemana-mana. Ulah pipiluan aki, Ra. Mau ngibing? Diki. Hayang nyaho wae. Guru nanya ki, jawab. Hendra iraha balik. Nen. Senin. Mau ke mana? Cirahong ya? Hah? Cirahong. Ke Cirahong, Jang? Iya. Jembatan. Kita ketemu di sana besok, Ki. Siap, weh. Satu komando. Ya. Oke. Kita nelusurin mitos orang-orang yang suka menjadikan jembatan itu sebagai tempat bunuh diri. Tah. Eta. Bisikan nasi kehet. Oke, Ki. Oke, kita tahan dulu, Ki. Tapi Aki pernah nggak sih ke jembatan Cirahong, Ki? Nek naon kadinya? Nggak pernah, Ki, ya? Ih, loba kehetan, Jang. Loba, ya? Waduh. Anu ngieun deh, dulu saya waktu di stasiun TV pernah ke sana, Ki. Saha? Ke Sebareto? Iya. Ujang. Iya. Aki ngiring ke? Ngiring. Maknya. Lah, lupa. Anu jembatan nu ngieun bukna nu beureum, eta lain. Apa sih itu? Jembatan. Iya, zaman Belanda. Poho, Jang. Poho. Wah, tanda-tandanya itu. Udah tua. Besok Aki pasti inget kalau udah kesana. Kolot kene ge laku kene, Jang. Oh, aji. Laku juga karena diobral kali, Ki. Diobral? Diobral gitu. Astagfirullah. Astagfirullah. Waduh. Itu diobral, Jang. Oke, Ki, kata Ujang kalau besok ke sana mungkin Aki ingat. Oh, di sini ternyata gitu. Kebuka memorinya ya. Kan tadi Aki tahu kalau punya kehet, macam kalau dari mana kan? Ya, Ki. Wah, tadi makhluk. Saha teh? Eta makhluk masuk. Pan tadi nges ngomong urang di ngade ulah ulin ka pantai. Ayo nu ngancung utara. Oh, itu dari utara tadi. Eta utusanana ti lanjang. Berani-beraninya masuk ke sini, Ki. Urang tita asup we ta ngomong langsung. Oh, begitu. Bari urang di Cepengan geus ngomong betot deui. Oh, kirain berani-berani. Malah laur pasea jeung Ujang. Oh, iya. Pasea jeung urang. Urusanana runyem deui di. Iya. Urang riweuh ka Silanjar. Terus nanti kalau saya ke Karawang ada yang nantang gimana, Ki? Urang maju, Jang. Wah, aduh. Aneh saksinya, Ki. Lepi nges jadi pangeran, Didi nges jadi panglima. Oh, Lepi pangeran, Lepi. Lepi hebat, woi, cues. Pi. Pangeran apaan, Ki? Pangeran Tremor. Tahu ya Tremor. Tremor tahu dari mana Tremor? Lepi dong ngomong. Urang Tremor, urang Tremor. Bener, Pi. Masya Allah. Macam mikiran Lepi, Pi baca cucu kacembok gampang, Pi. Ulah panik, Pi. Amun masih aja bangsa Aki mah, Ujang tuh tempo Didi nggak bisa. Wah, Didi tuh. Apaan? Ah? Sendok. Sendok sama garpu. Dikemakan. Oke lah. Kalau gitu udah. Closing. Yuk kita closing, Ki. Ayo, urang hayang. Ngibing. Hayang balik, Dra. Sing nginep Bang Didi. Nginep Aki. Ya, nostalgia. Ini mah yang nyawa, Pi. Kali aja gitu, Ki, mau silaturahmi. Ki, banyak-banyak istighfar, Ki. Pi, loba-loba istighfar, Pi. Amalan masuk surga kata Ujang, Ki. Amalan masuk surga. Oh. Istighfar, Pi. Oke. Lepi. Closing, Ki. Simpulan. Wabi Sandi, riuh. Sok ngomong, mangga. Oke. Didangu ya, didangu. Ulah seri, ayo ulah diseri. Didangu. Bismillah, Ki, bismillah. Pribados kasadayana bade ieu Ujang Lepi bade nyarios pidato. Masuk. Suhun mangga. Di antosan. gerak menilai. Sabar. Ayo, Fi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Alhamdulillah pada liputan malam kali ini telah berjalan dengan lancar dan dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ada beberapa hal yang kami alami dalam liputan pada malam hari ini terkait dengan informasi yang kami dapat. Jangan langsung jangan langsung menilai dengan apa ya? Jangan langsung mengambil dengan mentah-mentah. Pelajari dan tambahlah wawasan terkait informasi tersebut. Dalam saat dilupa. Susah ya, Bi? Jangan diedit. Aki, jangan godain, Aki. Tadi apa deh, Bang? Lupa. Jangan menelan mentah-mentah. Ya, jangan menelan mentah-mentah informasi yang kita dapat. Semua itu harus dipelajari, ditelaah kembali. Ada hal-hal yang beberapa yang kami dapat untuk dijadikan pelajaran dalam menjalani hidup di dunia ini. Bahwasanya jangan kait-kaitkan hal-hal yang tidak ada sandarannya dengan agama. Adapun terkait dengan di luar ajaran agama ini, kita masing-masing ada ajaran tertentu yang sesuai yang untuk ajaran kami adalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan yang baik. Contohlah, ambil yang baik-baik darinya. Dan aduh lupa. Tambahan Bang Didi, boleh? Oke, alhamdulillah. Mana nih? Hah? Alhamdulillah, memang banyak sekali hikmah yang kita ambil dalam perjalanan kita malam hari ini. Ki, aneh kelasnya dulu nambahin. Terutama apa yang tadi Levi bilang, jangan kita telan mentah-mentah informasi yang kita dapat dari gaib. Karena sebetulnya apa yang kita dapat itu kita harus saring. Apakah sesuai dengan ajaran syariat Islam ataupun dengan bukti-bukti nyata yang sudah ada di alam dunia ini. Kemudian keindahan alam yang ada di tempat ini kita harus lestarikan, karena memang Allah ciptakan alam yang begitu indah ini untuk kita nikmati. Jangan kita kotori ataupun kita bertindak seenak diri. Tadi ada informasi dari makhluk yang masuk bahwa dulu di sini mata airnya bagus, jernih, tapi sekarang sudah mulai hilang dan juga mulai keruh airnya. Mungkin kita sebagai manusia harus introspeksi diri bagaimana kita merawat alam ini dengan baik. Dan kemudian karena kita di tempat manapun pasti akan bersinggungan dengan gaib. Nabi mengajarkan kita untuk membaca doa ketika kita datang ke tempat tersebut. Contohnya dengan baca bismillah, Iki ya. Dengan membaca doa-doa perlindungan. Insya Allah kita akan selamat. Kita yakin kalau Allah akan melindungi, insya Allah Allah akan melindungi. Gitu, Ki ya. Ki? Ada yang mau ditambahkan, Ki? Iya weh, Jang. Ya. Betul nggak aman, Jang? Ya tinggal beberapa persen lagi. Dililit. Kublorong. Ayang mau kan. Oh, kelilit orai. Iya. Orai. Konde, Ki, tusuk konde. Itu pusaka apa sih, Ki? Hah? Pusaka nang data, Ki. Tusuk konde. Itu bisa jadi orai. Eta bangsa akimah naon ge bisa dijadikan senjata, Jang. Tapi nggak ayeuna nggak tenan naon. Nggak kelas, sudah nggak kelas masing-masing udah, Ki. Sehat. Sehatnya, Jang. Doain aja, Ki, doain. Orang palalawur. Oke. Jagaan, Di. Insyaallah, Ki. Pokoknya bejaan, Pi. Ulah ulin ke pantai. Kan barat tuh nggak ngomong. Tapi itu kita harus menyelesaikan masalah, Ki. Teror. Ya kan senggol-senggol, Ki. Wah, masieun ieu anggesan ya. Ya, geus pariweuh-riweuh ngaganggu dina pikiran. Ya, insyaallah kita bisa melewati ujian yang Allah berikan. Karena hakikatnya semua itu ujian. Ujian di hirup di dunianya, Di. Betul, Ki. Amun geus ngalewatkeun ujian, loba hikmatnya. Iya. Semoga Allah. Oke. Ingat, jaga terus. Ulah lila-lila dia ditabalik ujang kita, orang gak yang balik. Hayu lah. Hayu kamu balik di jam sabarah hayu. Yo, diajaran pi amun pidato teh kudu sing alus. Wah, ada aja bener. Ada aja dede. Nya mane paciwek ye? Ada ya. Aduh. Dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Korwil Tasik yang sudah memperkasai liputan kita pada malam hari ini. Insya Allah apa yang telah dikerjakan menjadi amal ibadah bagi Korwil Tasik dan juga keberkahan bagi Korwil Tasik. Amin. Ya Allah. Amin ya Allah. Allah. Amin. Oke, sahabat siar. Alhamdulillah perjalanan kita cukupkan pada malam hari ini sampai di sini. Ingat, jaga terus iman, ilmu, dan amal, dan tetap di Syiar Dalam Gelap. Tanyain Kang Jo nih, tuanya Ki. Hah? Tanyain Kang Jo, Jopo. Mana yang ngucap salam, Di? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kohoan. Ngalamun ya. Mikirkeun aki engke nek nggoyang. Jo Jo. Aya naon Jo? Ayo ka dia tuh. Dia Jo. Pinasetan. Nasihatin Ki. Jo. Ya Ki. Salaman heula. Heeh. Damangnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Peluk naon? Ulah dipeluknya Jo. Jangan Ki. Oh, siap. Apa pinggangnya sakit Ki? Pinggangnya Hendra sakit Ki. Yo, udah kurus gitu. Karunya kasih Jojo. Bagernya Jo. Bager Ki. Ngiringan wae pokoknya mah gitu. Siap. Balik ya? Balik. Oh, enggak urang baliknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oleh sebab itu, jaga terus iman, ilmu,